ratusan warga asal tiga desa di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, yakni Desa Sambiki, Desa Anggai, dan Desa Ermangga, menggelar unjuk rasa penolakan hadirnya perusahaan tambang emas PT Amazing Tabara di desa mereka. Penolakan hadirnya perusahaan tambang emas karena diduga mencaplok lahan perkebunan warga, seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang berada di belakang permukiman warga. Selain mencaplok perkebunan warga, pihak perusahaan juga diduga mencaplok permukiman warga. Hal ini diketahui dari peta perusahaan yang berada di tangan warga. Warga juga khawatir dengan hadirnya perusahaan tambang emas yang akan berdampak buruk bagi lingkungan. Yang namanya perusahaan tidak akan pernah menguntungkan buat masyarakat. Contoh di kawasan sana kita Obi tidak apa-apa. Obi tidak apa-apa. Yang dapat adalah unsur-unsur yang terkait saja sementara kita tidak apa-apa. Tidak dapat apa jalan kita saja. Karena kita sebagai masyarakat hanya kita bisa berbicara kepada pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan dan mendengar hati nurani kita sebagai masyarakat, mohon tolong cabut izin Amazing Tabara yang beredar. Masyarakat dari tiga desa berharap agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat membatalkan izin AMDAL perusahaan tambang emas. Kita sepakati di dokumen AMDAL. Sesungguhnya kalau memang itu sebuah yang dilakukan berarti sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Amazing Tabara. Olehnya itu kami masyarakat Sambiki telah menandatangani yang telah saya sepakati dan saya tanda tangan di selaku kepala desa dan BPD menolak PT Amazing Tabara yang beroperasi di wilayah khusus pemukiman dan perkebunan desa Sambiki. Warga menyatakan akan terus berunjuk rasa menolak perusahaan tambang emas hingga tuntutan mereka dipenuhi. Warga juga telah mengadukan permasalahan ini kepada anggota DPRD. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kereta rel listrik tertimpa pohon di Kebayoran Lama. Gereja di Lumajang rubuh setelah gempa susulan. Jelang Ramadan, warga ramai ziarahi makam. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia dan saya Syafaati Suryo. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi kereta komuter lain jurusan Pondok Ranji Kebayoran Lama tertimpa pohon. Musibah tersebut membuat perjalanan kereta api terganggu. Rel listrik jurusan Pondok Ranji Kebayoran tertimpa pohon saat melintas di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pohon tumbang saat hujan lebat. Akibatnya, laju kereta terhenti karena pohon juga menimpa saluran listrik bagian atas. Beruntung tidak ada kerusakan berarti pada kereta dan evakuasi penumpang lancar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun perjalanan kereta terganggu karena aliran listrik langsung dimatikan pasca kejadian ini. PT KCI langsung menurunkan petugasnya untuk menebang dahan pohon yang menimpa kabel dan kereta rel listrik. Dari Jakarta, Daru Supriyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi jalur kereta tertimpa pohon, sudah ada rekan kami Salsabila di lokasi. Salsa, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik Stefani dan April juga pemirsa, dirubah bahwa sekitar pukul 14.35 PT KAI Komuter Line memang sudah mengumumkan bahwa telah terjadi insiden yang tidak bisa diperkirakan seperti tumbangnya pohon yang mengganggu jalur komuter line stasiun Pondok Ranji dengan tujuan akhir Kebayoran Lama. PT KAI Komuter Line juga mengumumkan bahwa proses evakuasi terus dilakukan. Dan seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya bahwa terdapat pohon yang
sedang dievakuasi dan masih menyangkut dan menimpa jalur komuter lain yang terus dilakukan upaya evakuasi secepatnya. Dan diinformasikan juga sebetulnya yang tumbang tidak hanya pohon satu atau dua, tapi sangat banyak sekali. Bisa dilihat ini sekitar lebih dari 10 di sisi kiri saya pohon terlihat tumbang. Namun juga proses evakuasi dibantu oleh belasan hingga 20 petugas lapangan yang akan diupayakan secepatnya. Dan beralih ke sisi kanan, pemirsa. Jadi proses tumbangnya pohon yang mengganggu operasi dan juga perjalanan komuter lain Pondok Ranji tujuan akhir Kebayoran Lama memang membutuhkan banyak waktu, mengingat pohon yang tumbang sangat banyak sekali di banyak sisi. Jika tadi di sisi kiri saya, sekarang mari kita lihat di sebelah kanan saya. Di mana pohon-pohon juga turut tumbang dan bersyukur sekali di sebelah kanan saya proses evakuasi telah berhasil dilakukan. Dan bisa juga terlihat kereta komuter lain Pondok Ranji tujuan akhir Kebayoran Lama masih dalam posisi berhenti dan juga mati. Dalam pantauan kami di lapangan, proses evakuasi telah dilakukan oleh petugas komuter lain untuk para penumpang. Namun kendati demikian, karena memang kondisi matinya atau berhentinya komuter lain lebih dari 45 menit, sempat juga para penumpang melakukan keluh kesah dan menyampaikannya melalui media sosial PT KAI Komuter Line bahwa kondisi di dalam komuter line itu sangat sesak, panas karena listrik juga turut dimatikan. Dan juga mereka memposting sejumlah foto yang menyampaikan harapan agar segera proses evakuasi bisa dilakukan baik untuk jalur komuter lain ataupun untuk para penumpang yang bersyukur di pukul 15.20 kami telah mendapatkan kabar bahwa para penumpang sebagian telah dievakuasi. Kendati demikian, petugas komuter lain yang berada di dalam gerbong pun terlihat menyampaikan pesan-pesan yang menenangkan dan juga bisa membantu proses evakuasi untuk para penumpang yang kami bisa dapatkan informasi-informasi tersebut melalui media sosial dan juga beberapa foto yang diposting oleh para penumpang. Dan sejauh ini operasional komuter lain Pondok Ranji dengan tujuan akhir Kebayoran Lama masih dalam posisi belum bisa jalan atau berhenti karena proses evakuasi masih terus dilakukan mengingat masih banyaknya pohon yang menyangkut di jalur komuter lain tersebut. Dari lalu lintas di pintu kereta api Tanah Kusir sendiri yang sempat tersendat kini mulai mengurai karena memang dibantu oleh warga sekitar agar tidak terjadi kemacetan. Karena sebelum ini pintu kereta api Tanah Kusir juga sempat tertutup sementara waktu namun berhasil diurai cepat oleh bantuan warga sekitar. Stefani dan April. Baik, terima kasih Salsabila melaporkan langsung dari Kebayoran Jakarta. Pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Anne Purba. Selamat sore, Bu Anne Purba. Ya, baik, pemirsa. Tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dan nanti kami akan segera menghubungi kembali pihak KRL Komuter Line untuk mengupdate pohon tumbang yang menutupi jalur kereta api. Pemirsa, sebuah bangunan gereja roboh akibat gempa susulan di Lumajang, Jawa Timur, Minggu pagi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sebuah bangunan gereja di Lumajang, Jawa Timur, roboh akibat gempa susulan berkekuatan 5,5 magnitudo. Hampir seluruh bangunan gereja Katolik Santo Yusuf rata dengan tanah. Saat gempa terjadi, jemaat sedang melaksanakan ibadah. Namun mereka dapat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Tadi prosesnya? Tadi kebetulan kami mau masuk ya, mau ibadah. Terus bangunan samping ini dengar suara kotak-kotak gitu. Ya, terus kami menganjurkan kepada umat yang ada di gereja suruh keluar karena takut kena imbasnya. Takut kena imbasnya. Ada korban jiwa, Pak? Enggak ada. Hingga kini, warga dan para jemaat bahu-membahu membersihkan reruntuhan gereja yang roboh akibat gempa susulan di Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Danarto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga di Blitar, Jawa Timur mulai membersihkan puing-puing reruntuhan rumah akibat gempa yang mengguncang wilayah Jawa Timur kemarin.
Berbagai bantuan juga mulai disalurkan bagi warga terdampak. Pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya, warga dibantu petugas BPBD dan TNI Polri mulai melakukan pembersihan. Sementara itu, penanganan korban gempa mulai dilakukan. Bantuan sembako dan kebutuhan lainnya juga mulai disalurkan bagi warga. Jadi juga sudah kerja bakti dari TNI, dari Polri, kita langsung terjun ke masyarakat memberikan bantuan sebatas yang bisa diberikan. Mudah-mudahan nanti dalam penanganannya, kita upayakan rumah-rumah yang kena dampak juga akan kita bantu sesuai dengan kapasitas kemampuan dan kondisi real yang ada di sini. Berdasarkan data BPBD, setidaknya 200 rumah warga di kota dan Kabupaten Blitar mengalami rusak ringan akibat gempa. 98 lainnya rusak sedang dan 6 rumah rusak berat. Selain itu, ada 12 orang mengalami luka ringan akibat bencana gempa bumi tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta disediakan lokasi pengungsian yang lebih luas untuk warga terdampak gempa. Khofifah juga berjanji akan memprioritaskan perbaikan tempat-tempat ibadah mengingat akan memasuki bulan Ramadan. Yang menjadikan berbeda untuk menyiapkan tempat pengungsian kalau yang terdampak gempa itu dibutuhkan ruang yang relatif longgar untuk mereka memastikan bahwa suasana aman. Jadi misalnya ada gempa susulan, mereka kemudian tidak berbondong-bondong ke luar lalu akses pintunya terbatas misalnya, maka balai desa itu menjadi opsi yang sangat strategis. Karena besok ini insya Allah masuk bulan Ramadan, maka yang saya pesankan antara lain fasilitas ibadah, apakah musola ataukah masjid, kalau rusak-rusak ringan bisa segera dilakukan proses perbaikan. Pak Pangdam juga menyampaikan bahwa timnya di jajaran Kodim, jajaran Korem, bahkan di batalion, kalau di sini ada di Div 2 Kostrat, itu juga akan digerakkan untuk melakukan perbaikan secepatnya. Bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam akibat siklon tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali didistribusikan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebanyak 174 orang meninggal dunia dan 48 orang dinyatakan hilang. Puluhan anggota TNI memindahkan satu persatu dus bantuan sosial dari dalam truk ke badan pesawat Hercules. Sebanyak 5 ton bantuan kemanusiaan berupa logistik, pakaian layak pakai, masker, dan kebutuhan lainnya siap diterbangkan dari Pangkalan Angkatan Udara Lanut 1, Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali pagi tadi. Untuk membantu kebutuhan warga terdampak bencana banjir bandang akibat siklon tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan mendorong atau mengirimkan bantuan ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana di wilayah NTT dan NTB. Saat ini sudah terkumpul kurang lebih 5 ton berupa pakaian layak pakai, puluhan dos atau ribuan potong, kemudian sembako, dan distribusikan ke saudara-saudara kita yang terdampak di wilayah NTT. Sebelumnya, ratusan rumah warga hancur diterjang banjir bandang. Sementara berdasarkan data BNPB, akibat bencana banjir bandang Nusa Tenggara Timur, sebanyak 174 orang meninggal dunia, sedangkan 48 orang dinyatakan hilang. Pencarian korban banjir di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan menggunakan alat berat dan 6 ekor anjing pelacak. Tim SAR dibantu warga serta TNI Angkatan Laut telah menemukan beberapa titik yang diduga merupakan lokasi korban yang belum ditemukan. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ikuti keterangan pers Presiden Joko Widodo terkait gempa di Jawa Timur dari Istana Bogor, Jawa Barat. Ya, saya sudah mendapatkan laporan
dari Kepala BNPB mengenai terjadinya gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu siang kemarin, 10 April 2021. Dan saya juga tadi mendapatkan laporan juga bahwa terjadi gempa susulan pagi hari tadi. Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya, juga Pemprov, pemerintah kota dan kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia, dan saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah Ring of Fire, di wilayah cincin api. Oleh karena itu, aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa dan yang lain-lainnya. Kapan saja, dan oleh sebab itu saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus menghimbau masyarakat untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana. Saya rasa itu. Terima kasih. Pemirsa, warga Halmahera Selatan, Maluku Utara berunjuk rasa menolak perusahaan tambang emas. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.